aku di Nining Channel. Nah, di video kali ini aku akan membuat tutorial gimana sih caranya membuat sampul YouTube. Jadi sebelum tonton video aku, jangan lupa subscribe dulu ya. Yang belum subscribe, yang udah subscribe, terima kasih. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama aku akan membuat foto aku menjadi animasi dulu ya teman-teman, menggunakan aplikasi GameArt. Nah, ini aku udah membuat, jadi langsung aja aku save. Udah otomatis save ke galeri ya. Yang kedua adalah membuat warna. Nah, ini aku udah membuat warnanya. Nah, caranya gini ya teman-teman. Ini langsung aja aku menggambar. Aku coba warna merah. Pilih kuasnya, aku coba menggunakan warna ini ya. Oke, selanjutnya aku timpa lagi dengan kuas yang lainnya, warnain dengan kuas yang ini. Oke, sudah ya, langsung aja aku save. Kira-kira seperti ini, langsung simpan di galeri. Setelah itu ke aplikasi Pixel Lab. Nah, di sini aku udah ada sampul, udah ada background ya teman-teman. Backgroundnya bisa dicari di Google. Kita atur dulu size-nya ya. Nah, di sini kalian bisa langsung pilih YouTube channel banner. Oke. Setelah itu tambahkan bahan sampul YouTube. Bahan sampul YouTube itu kalian bisa bahan sampul YouTube seperti ini, kalian bisa download ya, nanti aku kasih linknya di description. Oke. Nah, ini kalian sesuaikan dengan backgroundnya ya, seperti ini. Nah, kalau udah kita kunci semua yang udah kita terapkan. Selanjutnya kita kasih warna tadi yang udah kita buat, kita potong ya, kita sesuaikan aja sesuai selera. Jadi jangan sampai keluar dari batas ini ya teman-teman, area ini. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita kunci lagi agar tidak gerak-gerak. Selanjutnya foto yang udah saya buat tadi, ini foto aku. Nah, ini untuk foto kita bisa hapus yang tidak perlu ya. Caranya klik ikon tengah ini, pilih eraser. Nah, ini jadi kita bisa hapus yang tidak perlu ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau udah, kita klik checklist. Nah, ini sesuaikan ya teman-teman, sesuaikan. Nah, seperti ini. Nah, oke, kalau udah dirasa cocok, langsung aja kita kunci. Selanjutnya kita tambahkan nama channel kita. Di sini aku akan ketikkan, ini klik ikon
huruf A ini, edit. Aku akan ketikkan nama channel aku nih, ini channel. Salah. Nah, kira-kira seperti ini. Kita akan atur size-nya. Setelah itu font-nya. Coba pakai ini aja ya, teman-teman. Size-nya sepertinya kurang besar. Seperti ini. Kalian juga bisa menambahkan tulisan yang lainnya ya, seperti IG kalian atau apa, video kalian tentang apa, vlog atau apapun lah yang bisa menarik nih, yang bisa terlihat menarik ya. Selanjutnya aku akan memberikan warna di sini, color. Aku akan kasih warna kuning ya teman-teman, agar terlihat. Nah, seperti ini. Selanjutnya lagi kita akan kasih shadow-nya biar makin terlihat. Coba biru. Nah, ini aja kayaknya. Nah, begini. Dan nah, seperti ini, teman-teman. Oke, kita kunci dulu. Nah, setelah kita kunci, ini kan udah selesai ya. Sebelum kita menyimpannya, jangan lupa kita hapus dulu yang bahan sampul tadi ya, teman-teman. Caranya di sini. Lah, ini bahan sampul ada di sini. Ini kita hapus. Nah, sudah. Kalau sudah, langsung aja kita simpan, save as image. Nah, ini save to gallery. Nah, ini udah untuk mengganti sampul YouTube kalian. Nah, di sini langsung aja ke channel Anda. Di sini ya, teman-teman. Nah, di sini langsung aja kalian klik yang di sampul ini. Nah, ini kalian tinggal pilih foto dari komputer yang komputer Anda ini, langsung klik dan kalian langsung bisa pilih ke file. Nah, di sini paling atas ini ya teman-teman, ini udah ada. Kalian klik dan bisa langsung di pilih ini. Oke, teman-teman. Nah, jadi ini seperti ini, kalian tinggal klik pilih dan udah ada, selesai bikin sampul YouTube-nya. Gampang kan? Jadi oke ya teman-teman, itulah video aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Terima kasih udah klik video ini, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya.